Detik-detik robohnya jembatan terekam video amatir warga. Terjangan air sangat deras membuat hancur 3 jembatan di Bengkulu. Di Bengkulu Utara, 3 jembatan hancur terkena terjangan banjir bandang. 2 jembatan bahkan sama sekali tidak dapat dilalui, yaitu jembatan gantung Desa Kalbang serta jembatan Tanjung Agung Palik. Akibatnya, putusnya jembatan 3 kecamatan terputus. Pengguna jalan dari kota Bengkulu menuju kota Arga Makmur dan Kabupaten Lebong dapat menggunakan jalur alternatif ke jalur kecamatan Lais. Sedangkan pengguna jalan dari kota Arga Makmur menuju kecamatan Padang Jaya dan Kabupaten Lebong dapat menggunakan jalur alternatif dari jembatan Desa Taba Tembilang.